Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jabo Buka. Kali ini saya akan mereview mesin tetas telur otomatis kapasitas 50 butir. Di sini mesin tetas ini otomatis. Untuk mesin tetas ini kita pakai sistem rak geser dengan kapasitas 50 butir. Dan ini pakai stiker ya. Oke. Yang pertama kita ukur spesifikasinya. Untuk ketinggian ini kita angka ketinggian totalnya 42 cm, kemudian panjangnya 67 dan lebarnya 42 cm juga. Oke. Kemudian di sini ada saklar ini untuk timer. Kemudian yang saklar ini untuk termostat. Timer ini untuk menggerakkan motor. Kita lihat dalamnya. Oke, ini bagian dalamnya. Di sini kita pakai menggunakan motor penggeraknya dengan putaran 5 rotasi per menit ya, 5 RPM. Kemudian kita menggunakan dua kipas. Kipas DC 12 volt ya. Ini yang berapa senti ya? 8 senti. Kipas 8 senti ada dua. Ini udah kipas DC, ini adaptornya. Nah, kemudian untuk lampu kita menggunakan lampu 5 watt. Kita cukup 2 buah ya, karena dari pengalaman 2 itu udah cukup panas, jadi cukup efektif. Nah, kemudian untuk bagian dalamnya kita seperti biasa kasih lapisan aluminium foil. Tentunya yang pertama untuk mencegah suhu cepat turun atau menjaga suhu stabil. Yang kedua mudah dibersihkan, dan ketiga itu lebih awet karena kalau ada uap air atau kotoran itu tidak cepat menempel ya, jadi mudah dibersihkan. Oke, yang kemudian ini raknya kapasitas 50 butir ya, di sini 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi pas 50 butir. Oke, untuk dimensinya sendiri ini bagian dalamnya. Kalau kita cek bagian dalam. Ini panjangnya 65 ya. Kemudian lebarnya 40 untuk bagian dalam. Oke, ini 40. Nah, sedangkan untuk rak gesernya sendiri ini dia 54. Lebarnya tentu lebih kecil dari lebar yang pertama. Lebarnya dia 37. Jadi 54 kali 37. Dan jarak masing-masing jeruji ini 5 cm ya. Pas 5 cm karena diameter telur itu rata-rata 4,5 sampai 5. Nah, untuk ovalnya itu sekitar 6 sampai 7 cm. Oke. Kita lanjut ke pengetesan mesinnya. Kita colokin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalau kita colokan maka di sini kita belum bisa nyala ya, karena di sini ada dua saklar. Yang pertama ini untuk menggerakkan timernya. Timer nanti untuk menghitung interval waktu putar putaran dinamo. Ini motornya untuk menggerakkan motor. Nah, di sini kita bisa setting sesuai keinginan dan sesuai standarnya itu biasanya kita nyalain. Oke, nyala. Nah, di sini kita bisa buka dan kita setting. Oke, saya close up dulu. Oke, ini untuk timernya merek Omron ya, DH48S. Nah, kemudian yang pertama kita setting itu ini untuk masih untuk trial ya. Jadi
Yang pertama itu ini ada kolom pertama ini bisa untuk jam atau menit atau detik. Ini juga sama. Nah, kemudian kalau untuk settingannya, yang pertama ini nih kita ganti, saya matikan dulu. Oke, ini ada ini untuk jam kita ganti S itu second ya, detik. Ini 0,1 detik. Menit M itu minutes, kemudian ada H hour jam. Nah, kalau di sini kita untuk putaran telur itu setiap 3 jam sekali, maka di sini kita bikin 3 jam. Jadi ini 3 jam. Jadi intervalnya setiap 3 jam sekali dia akan menyala atau hidup. Nah, kapan berapa lama dia hidup? Nah, kita atur di sini. Ini ada 6S itu 6 second atau 6 detik. Jadi selama interval 3 jam sekali dia menyala selama 6 detik. Dan 6 detik ini untuk menyesuaikan satu putaran, setengah putaran maaf, untuk setengah putaran telur. Jadi untuk membaliknya. Nah, kalau ternyata RPM atau rotasi per menitnya dari motornya lebih rendah, yang 2 atau 3 RPM per menit itu bisa sampai 9 detik. Nah, karena ini 5 sampai 6 RPM, jadi cukup 6 detik. Dia sudah setengah putaran, 180 derajat. Itu untuk membalik telurnya. Nah, kalau kita hidupkan lagi, nah, nanti dia timer ini akan berhitung terus sampai, nah ini nanti sampai 3 jam, kemudian setelah 3 jam dia akan hidup lagi dan hidup selama 6 detik. Oke, yang pertama ini, yang kedua ini hidrometer. Hidrometer itu untuk mengukur suhu kelembaban di dalam ruangan. Kemudian yang terakhir ini ada temperatur kontrol atau termostat. Ini modelnya XHW3001. Nah, di sini kita coba nyalakan. Ini kita langsung paralel dengan kipas dan lampu ya. Jadi kipas dan lampu nyala atau mati bersamaan. Oke, kita buka dulu. Kita cek. Oke, nah coba kalau kita hidupkan, nah, lampu dan kipas akan menyala bersamaan. Oke, yang saya tutup dulu untuk close up. Oke, nah, kemudian saya akan jelaskan lagi untuk setting suhunya. Nah, di sini ini ada batas minimum. Batas minimum itu untuk telur, penetasan telur rata-rata di angka 37 atau 36,5, dan ini batas atas. Batas atas itu antara 37,5 atau 38 atau 38,5, tergantung kebiasaan atau selera kita ya, tapi standarnya 37 sampai 38. Nah, untuk mengetahuinya kita coba tekan yang batas atasnya. Nah, ini batas atas 34 ya. Untuk menaikkan sampai ke 38 atau 39 sesuai dengan yang kita tentukan, kita tekan yang agak lama. Oke, nah kalau sudah berkedip begini, kita naikkan sampai ke 39 atau 38, maaf. Oke, ini batas atasnya sudah 38. Nah, kemudian untuk batas bawahnya, ini 32 ya, kita naikkan lagi, kita tekan yang lama, nah, kita naikkan terus, 36, 37, 37, oke. Nah, berarti batas bawahnya 37, kalau kita klik, 37, batas atasnya 38. Nah, posisi temperatur saat ini 30,6 dan dia akan naik. Nah, ini akan hidup itu ketika temperatur di bawah 38. Jadi 30 itu termasuk di bawah 38, maka dia akan hidup terus. Kemudian sampai di angka 38, suhu yang ideal, dia akan mati. Nanti begitu suhu turun ke 37, kurang dari 37, dia akan nyala lagi. Begitu seterusnya.
Dan ini intervalnya standarnya rata-rata bisa sekitar 3 sampai 5 menit ya suhunya. Oke. Ini sudah kita setting, kita cek lagi untuk memastikan sebelum kita kirim ke customer ya. Oke, 3738. Kalau sudah kita tutup dulu kameranya. Oke. Kita lihat bagian dalamnya. Oke. Oke, ini jarak ini untuk aduh. Ini untuk nampan air ya. Biasanya kita taruh nampan air di sini 2 atau 3 dengan kapasitas airnya enggak terlalu banyak. Nah, kemudian jarak idealnya dari dasar ini sampai ke raknya ini 10 cm. Kemudian dari telur sampai ke lampunya sekitar 15 sampai 20 cm idealnya. Oke. Lagi. Oh iya, untuk ventilasinya kita kasih 2 lubang ventilasi ya di atas karena suhu panas itu akan naik nanti kebuang, jadi lumayan stabil. Oke, ini kira-kira seperti ini bentuknya ya. Oh ya, ini terima kasih untuk yang sudah pesan. Ini pesanan perdana dari tutorial yang pernah saya bikin sebelumnya, dan ini saya bikin tutorialnya langsung lengkap satu episode full, jadi bisa dicek nanti video cara produksinya dari awal sampai selesai. Dan bagi yang ingin bertanya-tanya atau konsultasi apapun, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah akan kita balas semampu dan sebisa kita. Kalau tidak bisa ya untuk PR bareng-bareng. Demikian dari Java Woodcraft. Salam peternak, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.